Dalam BMX Cross, mengasah fisik, insting, dan nyali wajib disertai dengan disiplin tinggi. Karena disiplin adalah syarat ideal untuk membuahkan hasil maksimal. Ada sesi latihan free teknik di dalam track BMX. Ada latihan quantity dan simulasi balapan. Nah, aku lebih suka sih simulasi balapannya. Jadi kita latihan dari get start sampai finish. Jadi full lap, satu full lap. Nah, kita latihan seperti balapan jadinya. Itu untuk melatih kita agar agresif saat melakukan atau memilih race lane kita masing-masing. Di saat kita tertinggal, jadi kita bisa mencari race lane yang bisa untuk menyalip. Quantity itu kita biasanya latihan lane pertama, lane kedua, kemudian lane ketiga, lane keempat. Dengan durasi yang sangat mepet waktunya atau istirahatnya. Paling istirahatnya itu 2 menit, lama-lamanya 3 menit. Jadi tujuannya latihan free teknik di dalam track BMX itu untuk mempertajam skill BMX rider masing-masing. Dan selain sesi latihan seperti gym, track BMX, atau short sprint, kita juga harus menjaga pola istirahat atau pola tidur dan pola makan. Nah, kalau pola tidur tuh biasanya kita setiap jam 9 atau jam 10 malam kita itu harus tidur agar badan kita untuk besok tetap bugar dan fresh dan siap untuk latihan yang berikutnya. Pola makan itu juga sangat penting. Misalkan seminggu sebelum bertanding itu kita dibanyakin dengan protein, daging-daging. Harus mengonsumsi banyak protein agar sel-sel yang rusak karena latihan kita berat tergantikan atau terbaiki oleh si protein tersebut. Gitu. Kalau mau mendekati lomba, kita lebih banyak memakan karbohidrat untuk menyimpan tenaga kita agar supaya waktu lomba tenaga kita selalu mengeluarkan tenaga yang eksplosif. Ya, jadi itu rutinitas kita sebelum balapan atau race. 76 Rider, nyali aja, gak cukup. Serial kejuaraan BMX demi memperebutkan poin menjadi pentas idaman atlet BMX profesional. Tidak ketinggalan 276 rider BMX squad Rio dan Fasha yang selalu menargetkan untuk jadi yang terdepan. Persiapan saya untuk lomba 3 hari ini, saya latihan bareng Mas Rio untuk mengukur skill dan kekuatan berjalan mau 2 tahun ini, dari tahun kemarin dan tahun sekarang. Sudah latihan bareng mungkin sekitar udah 1 tahun, dan setiap latihan kita saling tukar pikiran, saling memotivasi, terus kita saling mengoreksi satu sama lain skill bagaimana dan powernya bagaimana, jadi agar lebih baik ke depannya. Ini adalah arena pembuktian hasil latihan selama berbulan-bulan. Sanggupkah Rio dan Fasha menjadi yang terbaik di level kejuaraan? Saya sekarang mengikuti event BMX, sangat senang banget ya.
Soalnya kan dari tahun 2020 saya latihan dan latihan terus, tidak ada event. Dan sekarang di tahun 2021 ini bisa dibilang event pertama. Jadi saya sangat senang banget sih. Saya bisa mengukur performa saya. Target di tahun 2021 ini saya bisa meraih juara di setiap event BMX nasional maupun internasional. Saya mengikuti kelas Men Elite dan kelas itu dua kali, Sabtu Minggu dan yang hari Jumat itu ada National Championship. Atmosfernya sangat tegang karena udah lama tidak tanding. Di tahun ini saya menargetkan untuk menjuarai Asia Championship. Saya dan Mas Rio itu terlalu bersemangat karena udah berbulan-bulan tidak mengikuti lomba. Ada salah komunikasi di BRM pertama. Kami mengalami singgolan, saya dan Mas Rio hampir terjatuh. Saya dan Mas Rio berpikir untuk saling mencari jalan sendiri-sendiri atau race line sendiri. Tapi alhamdulillahnya waktu race pertama kami berdua bisa lolos.